Balik lagi ke channel Yoyo Station 10. Rapi itu Mindset Bro. Kali ini Kedai Raiders kedatangan motor-motor yang akan kita modifikasi nih. Kebetulan hari ini adalah hari Jumat tanggal 15 April tahun 2021. Di sini ada all new Honda PCX 160. Ini berwarna hitam. HSTC ya, Honda Stretchable Touch Control. Kalau nggak salah versi ABS ya. Perbedaan antara versi ABS dan non ABS adalah, atau versi CBS adalah kalipernya. Jadi kalipernya kalau yang ABS 2 piston, kalau yang CBS 3 piston. Untuk ABS-nya sendiri, sistem ABS-nya sendiri ini hanya di bagian roda depan. Untuk roda belakangnya belum ABS. Ya, sebelahnya juga sama nih. Warnanya kalau ini blue matte atau blue matte. Ya, ini ABS juga. Kalau ini untuk kedatangan yang kesekian kalinya nih KR. All new Yamaha NMAX. Dan ini BCX lagi. Ini ABS juga. Jadi hari ini ada 3 motor all new Honda PCX yang versi ABS. Nah, ini ada pemasangan atau modifikasi selanjutnya nih. Untuk warna basicnya hitam glossy. Ini di custom atau dimodifikasi pakai stripping atau pakai cutting stiker ya. Ya. Stiker. All new Honda PCX 160. Itu ada modifikasi garnis. All new Yamaha NMAX ini modifikasi udah lumayan banyak. Jadi shockbreaker udah pakai RCB SB2, cuman kayaknya pakai yang versi NMAX Old, jadi lebih panjang, posisi ridingnya lebih tinggi. Kaliper belakang udah pakai RCB tipenya S1. Lalu selang rem pakai TDR RCB tipe S1 ini. Untuk kampas remnya itu sangat mudah didapat, jadi buat Anda yang ganti kaliper pakai RCB S1 itu, untuk tampilannya udah pasti dapat mengena, dan untuk pencarian atau substitusi kampas remnya sangat mudah. Ini udah karbon Kevlar semuanya. Ini depan juga udah S1, warnanya red, karena memang konsepnya kaki-kakinya red. Oh, ada baut stainless model Pro Bolt, warnanya blue moon. Selebihnya kita akan eksekusi. Oke. Hari ini Jumat berkah, mudah-mudahan buat kita semua menjadikan bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah. Ingat, rapi itu mindset. Thank you.